station, Saint in Mordo. Halo teman-teman, sekarang aku udah di Florya. Ini di Istanbul bagian Eropanya guys. Kemarin aku udah nunjukin Üsküdar ya, Istanbul bagian aslinya. Sekarang aku mau nunjukin Florya. Ini adalah tempat paling cantik di Istanbul bagian Eropa. Tapi nggak cuma Florya juga sih di Istanbul bagian Eropa yang cantik, karena setiap sudut Istanbul itu cantik-cantik loh guys. Ini pada piknik karena udah musim panas. Musim panas datang terus pada piknik. Pada nongkrong-nongkrong kayak tamasya gitu guys. Cantik kan? Ini udah ketiga kalinya aku ke Florya sih. Florya itu emang secantik ini. Inilah yang nomor yang aku apa? Aku tetapkan Florya adalah tempat tercantik di Istanbul bagian Eropa. Gak bosen-bosen sih. Tuh kesini tuh kayak gak ada bosennya walaupun udah beberapa kali kesini gitu. Tapi semua sudut Istanbul tuh cantik sih menurut aku. Apalagi yang kalau yang suka yang traveling gitu. Pokoknya tinggal di Istanbul itu adalah pilihan yang tepat. Gak ngebosenin gitu. Kita turun ke bawah ya. Lalu dari sudut sana sampai sudut sini. Nyantai-nyantai mereka. Aku kali ini sendiri. Gak ada temen. Karena teman-teman aku memiliki jadwal lain, jadi karena aku bosen di rumah, yaudahlah aku sendiri aja. Karena aku memang biasanya sendiri sih mana-mana. Cantik banget kan, dari atas dari bawah ke bawah semuanya, sama keluarganya, sama teman-temannya. Ini seandainya kalau di Indonesia kayak gini ada gitu, ih seru banget deh, sumpah. Seru banget loh, sumpah. Sayangnya aku cuma sendirian. Karena aku niatnya juga gak ada tamasya piknik gitu ya. Kayak kangen aja ke Florya gitu, suasana pas lebaran gimana sih gitu. Dan by the way aku baru tahu ini loh tempat ini. Selama udah 3 kali ke Florya, baru tahu kalau ini tempat piknik. Aduh, apaan aku pulang ke Indonesia? Mana sih pesawatnya? Oh itu. Kalau dengar suara pesawat tuh, rasanya pengen pulang ke Indonesia. Sekarang aku nggak akan duduk-duduk di sini. Aku pengen duduknya di tempat yang nggak jauh kalah cantik. Ini di mana ya? Kayaknya aku bakal turun ke bawah deh. Bakal turun ke bawah. Nanti aku juga mau ke duduk di sebelah sananya. Kafenya juga cantik-cantik kayak menghadap langsung ke laut gitulah guys. Ya ampun, sumpah keren ini gitu. Langsung view-nya langsung laut gitu. Terus nanti aku juga mau lihat sunset juga ya. Dah. Allah salah sana zoom nedir diye.
sekarang balik lagi ke sana. Karena tujuan dari awal aku tuh mau duduknya di sana, di kafe sana. Terus lihat tadi, oh cantik. Di Hayal Cafe sih ini tuh biasanya ada konser-konser di dalamnya, guys. Aku udah dua kali menurut selesai semijeng sih. Sonar zoom nedir diye. Cantik banget kan? Oh, Masya Allah. Itu ke akuariumnya. Cuman aku sekarang gak mau ke akuarium. Eh kok ke akuarium sih? Eh enggak, ini ke mallnya. Kayaknya lewat sini deh. Oh iya, lewat situ. Tapi bentar, aku mau masuk ke mall ini guys, di mallnya. Dan tempat yang aku maksud itu memang ada di dalam mallnya. Terus nanti, ih cantik banget deh pokoknya. Drama banget ya sini. Walaupun sendiri kayak gak ngongo ya, udah biasa soalnya. Banyak turis juga di sini. Kebanyakan yang turis sih di Istanbul. Oh itu mallnya. Cantik kan? Tuh di sini maksud aku. Cantik banget. Hai, Masya Allah. Tuh ngadepnya. Tuh laut kan. Kafenya, kafe-kafe. Sağdan iniyoruz. Senin solundan iniyoruz. Kayaknya aku harus beli minum dulu, terus baru duduk. Ben de bir de geliyormuş bir tane. Kita masuk mallnya dulu aja deh. Mau masuk mallnya dulu, terus nanti baru. Masih panas juga. Aku masuk dulu mallnya guys. Masih panas juga di luar. Ini dia mallnya. Jadi nunggu agak matahari mau terbenam atau nunggu sunset jalan-jalan di mallnya. Masih panas juga. Ini dia mallnya guys. Ini mall main gede sih. Cantik kan? Istanbul, I love it. Sumpah. Ini udah beberapa kali aku sini juga gak bakalan bosen. Ini namanya Floria. Sumpah demi Allah. Cantik banget. Ini mall, terus nanti di sampingnya itu ada kayak view tempat tempat nongkrong, dan view-nya tuh langsung ke laut gitu. Di Indonesia ada nggak sih yang kayak gini? Ya mungkin ada ya. Di Bali mungkin ya. Tapi kan lebih estetik Istanbul gitu. Aku kayaknya nggak ke atas deh. Aku balik lagi aja. Mau turun, mau nyari kafe.
aku mau beli kafe terus nanti duduk-duduk ke sana. Ke Starbucks aja deh kayaknya. Gila antrinya. Ke Starbucks tuh antrinya minta ampun. Udah mau terbit ke terbit terbenam mataharinya. Beginilah kalau misalnya homus mau masuk ke musim panas. Jadi pada nongkrong gini. Cantik banget kalau musim panas, matahari terus terbit terbenam. Jadi cantik daripada musim dingin. Aku enggak suka musim dingin sebenarnya. Kenapa pelabuhan juga ini. Cantik banget kan? Pokoknya di Istanbul itu enggak pernah bosan untuk dijelajah di setiap tempat Istanbul itu. Mau di Asia, mau di Eropa, ada cantik itu ada tersendiri gitu nah. Bahasa Indonesia aku belepotan banget ya. Itu kafe-kafe di ujung-ujung sana, ujung situ tuh semuanya kafe guys. Cantik banget pokoknya, cantik banget. Secinta itu deh sama Turki, apalagi Istanbul. Ya ampun, kapan pulang ke Indonesia ya? Setiap ada pesawat lewat tuh kayak, aduh aku kapan pulang ya? Udah, ingin pulang sih sebenarnya guys. Cuman balik lagi nanti ke Turki. Gitu. Cuman pengen, Indonesia tuh cuman pengen kangen doang. Tapi nanti pengen balik lagi ke Turki. Kalau udah sih gitu. Pengen balik ke sini. Tempat yang kayak ini gak bakalan bisa aku tinggalkan guys. Kayaknya aku gak bakal nunggu sampai matahari terbenam deh. Ini aja udah cukup. Udah mau pengen pulang, udah bosen duduk terus. menikmati ini apa, kopi lumayan. Waktunya kita pulang. Cantik banget kan, masya Allah. Enggak, intinya aku bilang cantik banget, emang cantik banget. Kalau kalian yang punya bosen hidup di Indonesia, Istanbul adalah kunci jawabannya, karena hidup di sini tuh kayak nggak ngebosenin, serius. Tempat healingnya luar biasa semua sih.